Mami, good morning. Mami, siap berolahraga pagi, Mami? Siap dong. Keren dong, Mami. Siap. Good morning, King. Everybody. Udah siap berolahraga pagi? Yes. Yes. Oh, ini doa pagi. Oh. Oh, ya Allah. Tuh, lihat deh. Orang bukan nonton loh nih. Gila kan, tuh ambiar. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Dewi Persik akhirnya mengklarifikasi isu gugatan cerai dari suaminya, Angga Wijaya, dan itu dibenarkan oleh Dewi Persik. Dan Dewi Persik pun akan berusaha untuk melakukan mediasi bersama pengacaranya, Sandi Arifin. Hal itu dikonfirmasi saat acara pagi-pagi ambiar di Trans TV. Acara di mana Dewi Persik di situ menjadi host dan para host di situ mempertanyakan langsung kebenaran dari isu gugatan cerai yang dilakukan oleh Angga Wijaya kepadanya. Namun ternyata di Insta story-nya Dewi Persik mengatakan bahwa banyak yang berkomentar miring kepadanya dan dia yang dipojokkan soal perceraiannya dengan Angga Wijaya. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Palestina, ya sekarang dia juga menjadi seorang narragawan. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Omar Albata. Lagi becek kak. Allah. Ya, kabar Dewi Persik resmi digugat cerai oleh Angga Wijaya viral di beberapa media sosial, terutama akun-akun gosip, dan termasuk akun gosip terbesar yaitu Lambe Tura. Di akun Lambe Tura ini diberitakan Angga Wijaya resmi gugat cerai Dewi Persik pada 20 Juni 2022. Tak ayal banyak komentar yang memojokkan Dewi Persik di akun Lambe Tura itu. Dan kemudian hal itu membuat Dewi Persik akhirnya buka suara. Tidak hanya di akun gosip, memang kabar Dewi Persik ini juga ada di media-media ternama tanah air seperti Tribun Style, yang diberitakan di situ berlinang air mata Dewi Persik digugat cerai Angga Wijaya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Dan kemudian di akun Instagram Dewi Persik, di Insta story-nya Dewi Persik mengunggah komentar netizen yang meminta sahabat Dewi Persik untuk menjawab di akun
lambe turah tersebut agar Dewi Persik tidak dipojokkan. Dia pun mendm direct message sahabat Dewi Persik, "Assalamualaikum Busan, tolong dijawab ya. Di situ kasihan, mami dipojokin sama netizen. Apapun yang terjadi, cuma doa yang terbaik buat AA Angga dan mami DP. Makasih Busan." Dan kemudian yang bernama Busan itu pun mengunggah capture seperti ini. "Terima kasih buat kalian semua yang sangat sayang dan peduli sama adikku Dewi Persik. Doakan yang terbaik itu lebih baik daripada komen ngaco di akun Lambe. Besok Bunda jawab ya, lagi perjalanan, masih riweh," kata Santi Milani yang diunggah ulang oleh Dewi Persik di akun Instagram story-nya. Dan di Insta story-nya sebelumnya Dewi Persik juga nampak masih baik-baik saja, melakukan aktivitas seperti biasa. Dan ini Dewi Persik melakukan aktivitas menyanyi, undangan menyanyi dalam sebuah undangan acara. Dan juga untuk acara pagi-pagi ambiar, Dewi Persik juga masih bisa menyembunyikan kesedihannya, tidak larut dalam masalahnya. Di bawah teriknya matahari, aku tumpah salah lagi. Di bawah teriknya matahari, aku tumpah. Mami, good morning. Mami, siap berolahraga pagi, Mami? Siap dong. Keren dong, Mami. Siap. Good morning, King. Everybody. Udah siap berolahraga pagi? Yes. Yes. Ini doa pagi. Oh. Oh, ya Allah. Berkurang kemacetannya, berkurang polusinya, tapi bertambah bahagia masyarakat.